Hey guys, balik lagi bersama gue Deryan Darmadi dan kali ini gue ingin memainkan sebuah permainan capit boneka bernama Surprise. Dan permainan ini tersedia di Play Store, kalian bisa download di Play Store sekarang juga. Dan ini dia, kita akan mencoba bermain. Dan di sini ada dua mode game yaitu basic dan extra. Dan di basic di sini ada beberapa stake dan jumlah stake-nya adalah 32 stake dan gue sudah menyelesaikan ke 32 stake. Jadi kalian untuk pertama kali kalian akan memainkan stake 1 dulu, stake pertama. Ketika kalian sudah berhasil menyelesaikan stake pertama, barulah stake kedua akan terbuka dan seterusnya sampai stake 32. Sedangkan ini gue sudah berhasil memainkan semuanya, jadi sudah terbuka semuanya. Jadi kalian jika masih baru download, maka stake ini pun akan terkunci ya. Jadi kalian jangan bingung kok stake terkunci kah, beda sama punya kakak ya. Enggak beda sebenarnya, karena bedanya adalah punya saya udah dimainkan sampai selesai sampai dengan level 32. Oke, langsung saja kita coba memainkannya di stake 1 seperti ini tampilannya. Dan biasanya dia ada tutorialnya dahulu. Nah, seperti itu. Kalian bisa melewati juga untuk tutorialnya dengan memencet tanda panah ini yang ada di atas bagian kiri. Kalian mencet saja, itu akan melewati tutorial yang ada. Dan seperti inilah permainannya. Dan kalian bisa juga memutar-mutar di sini untuk bagiannya, jadi kalian bisa melihat dari samping sudah pas atau belum untuk capitannya, seperti itu ya. Dan untuk yang stake pertama ini kita hanya satu arah saja. Seperti itu. Nah, di sini capit bonekanya seperti capit boneka beneran ya. Jadi animasinya benar-benar cukup bagus sih menurut gua. Jadi di sini seperti boneka beneran, walaupun bonekanya bisa dibilang kayak batu gitu sih. Cuman kalian lihat untuk gerakan-gerakan capitannya itu cukup bagus sih. Dan kita pencet next saja. Nah, ini adalah stake kedua. Oh ya, kalian juga diberikan kredit setiap kali bermain. Kalian mendapatkan 20 kredit. Dan untuk mendapatkan 1 kredit, kalian harus menunggu sekitar 2-3 menit baru mendapatkan bonus 1 kredit gitu. Atau kalian ketika kalian menutup aplikasi ini dan kalian mainkan besoknya juga, kalian akan mendapatkan kredit yang sudah penuh, yakni 20 kredit sih. Seperti itu ya. Nah, sekarang gue akan coba di stake yang tinggi, yakni yaitu kita coba saja di stake ke 32. Stake 32 adalah isinya seperti ini. Nah, seperti kalian lihat, seperti main capit boneka yang sebenarnya ya. Lihat, dia akan mengangkat dan tidak mengangkat ternyata ya. Dan kita coba di bagian ekstra. Di bagian ekstra ini terdiri dari 16 level ternyata, dan di sini juga gue sudah menyelesaikan ke 16 level, jadi semuanya sudah terbuka. Kalau kalian belum menyelesaikan, kalian harus memulainya dari level 1 lalu level 2 dan seterusnya. Dan level 1 ini ada bola. Nah, ini kalian harus menjatuhkan USB mini fan ini sampai jatuh ke bawah dengan tepat. Dan kalau nggak salah, ini kita harus mencapitnya dari belakang sih, seingat gua ya. Karena gua sudah lama nggak memainkannya, jadi sudah agak-agak lupa. Nah, dari belakang kita coba. Dan kita lihat apakah keangkat. Oke, keangkat. Dan hampir sedikit lagi ya. Kita coba lagi. Oke, stop. Dan dari belakang sepertinya kurang kelebihan sih. Kita lihat saja dan kita lihat apakah akan jatuh. Dan tidak, sedikit lagi sih ya. Kita coba yang bagian lain ya.
Kita coba di bagian ke nomor level 16. Dan di sini banyak sekali bonekanya. Jadi kita coba capit ini. Yang paling atas, set. Dan kita capit. Capit, capit, capit. Go. Oh, dapat, dapat. Yes, dapat. Oh, tidak, tidak dapat. Jatuh lagi, guys. Ya, kita coba sekali lagi ya. Bagus ya animasinya, seperti animasi beneran. Jadi seperti main capit boneka beneran sih. Cuman paling gambar bonekanya aja kurang bagus. Oh, tidak dapat. Oke, jadi seperti itu untuk permainan capit boneka dari Sapres ini. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Kalian coba aja bermain aplikasi ini, dan menurut gue aplikasi ini cukup bagus, dan gue kasih nilai aplikasi ini adalah 8,5 dari 10. Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube gue supaya gue semakin hari semakin berkarya. Dan terima kasih, dan sampai jumpa.